اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah muka surat 15, baris yang ketujuh daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dalil qiyamuhu binafsih, yaitu dalil qiyamuhu binafsih, kalau tidak ada Allah sendiri-sendiri, bahkan kehendak kepada zat yang menumpang, nescaya adalah Allah sifat. Dan keadaan Allah sifat bukan zat mustahil, kerana kalau Allah sifat dah, tentu tidak boleh lagi bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat maknawiyah yang lagi akan datang. Kerana sifat tidak boleh menumpang sifat pula. Dalil qiyamuhu binafsih, sifat yang kelima, qiyamuhu binafsih, terjemahannya berdiri dengan sendiri. Apa maksud berdiri dengan sendiri? Didatangkan maksud berdiri dengan sendiri ini, ada Allah sendiri-sendiri, ada Allah cara-cara diri. Mana apa makna apa kata cara-cara diri? Dengan bahawa tidak berkehendak kepada zat dan tidak berkehendak kepada penjadi. Ni dari segi bahasa Melayu kita ni, kita cakap, kita pun sama juga. Sekarang kita ni sendiri-sendiri dah. Mana apa sendiri-sendiri? Tak kerjasama dah, tak bersyarikat dah, sendiri-sendiri. Kita tidak berkehendak lagi kepada rakan kongsi, kita sudah sendiri-sendiri. Maknanya kita sekarang ni cara-cara diri je. Cara-cara diri dengan bahawa apa? Tak berkehendak, tak berhajat pada siapa-siapa dah. Ada ni kecakapan kita lah. Tapi itu hanya bahasa lurah. Dari segi lurah kita kata kok, kita ni sendiri-sendiri dah, kita dengan cara-cara diri dah, boleh bawa diri dah, tidak berkehendak pada yang lain. Itu zahir lah. Tapi hakikinya kita tak lepas daripada Allah yang mengatur segala-gala hak kita ni. Hasani kata sendiri-sendiri dah, cara-cara diri dah, tidak berkehendak, tidak berkehendak pada orang. Kita boleh bawa diri sendiri, kita boleh hidup sendiri-sendiri, cara diri dengan bahawa tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada orang lain. Itu dari segi lurah kita lah. Sebab tu dalam kitab Pati Paridah kita ni, qiyamuhu binafsih, terjemahan dia berdiri Allah dengan sendiri, maknanya ada Allah sendiri-sendiri, ada Allah cara-cara diri, ada Allah cara Tuhan lah.
Manapa? Lepas daripada zat dan lepas daripada penjadi. Ha, itu maksud dia. Qiyamuhu ta'ala binafsi, maksudnya Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat dan Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada penjadi yang menjadi akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dua makna kepada qiyamuhu binafsi. Makna Allah tidak berkehendak kepada yang menjadi, itu mudahlah. Sebab kita kejap dah pegang Allah bersifat dengan sifat qidam. Ada Allah, tidak ada permulaan. Memanglah Allah tidak berkehendak kepada yang menjadi akan Allah. Sebab Allah bersifat dengan sifat qidam. Ada Allah, tidak ada permulaan. Ada Allah bukan jenis peseng kena jadi. Maka Allah tidak berkehendak kepada penjadi. Itu mudah je tu. Cuma makna yang pertama sahaja. Allah tidak berkehendak kepada zat. Itu sikit lah. Kalau kita kena mikir sikit. Apa makna Allah tidak berkehendak kepada zat yang menumpang ia Allah padanya pada zat? Sebab kita bicara dua. Satu bicara zat, satu bicara sifat. Zat-zat ni maqama binafsih, perkara yang berdiri sendiri. Sifat maqama bighairih, perkara yang berdiri di yang lain, menumpang. Sifat berkehendak kepada zat. Sifat tak boleh duduk asing. Adapun zat, zat tidak berkehendak kepada zat yang lain. Sama juga dengan zat makhluk. Sama juga dengan sifat makhluk. Zat makhluk tidak berkehendak pada zat yang lain. Sifat makhluk berkehendak kepada zat. Juga contoh misalnya, sifat warna menumpang di kain, menumpang di kertas. Sebab sifat memang tidak boleh duduk asing. Putih, putih gitu je, tidak menumpang di yang lain, tak mungkin sama sekali. Sifat mesti menumpang di zat. Sifat mesti menumpang di zat. Ada ni. Jadi putih menumpang di kain, putih menumpang di kertas. Putih duduk di kain, putih duduk di kertas. Kain ataupun kertas zat. Perlu tak kepada zat yang lain? Tak perlu, dia tak perlu. Kain-kain lah. Kena menumpang di mana? Kertas-kertas lah. Kena menumpang di mana? Jangan faham kata menumpang juga kertas dengan kain. Kain menumpang, menumpang ni, menumpang dalam beg. Bukan gitu maksud dia. Kain kan menumpang juga. Kain bubuh dalam beg, itu bukan menumpang maksud gitu. Kain ni kena menumpang dalam baku. Kain ni kena menumpang dalam almari, itu bukan maksud gitu. Mana ni? Maknanya kain ni perlu tak kepada zat yang lain? Tak perlu. Sifat putih dia duduk di zat kain, duduk di zat kertas. Sifat memang kena menumpang. Adapun zat, zat tidak menumpang. Zat tidak menumpang di zat yang lain. Itu hak makhluk pun sama. Sekarang ni kita balik kepada Allah Ta'ala. Allah Tuhan ni zat ke sifat? Tuhan ni zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan ada di zat Tuhan. Zat Tuhan yang wajib ada ni menumpang di zat yang lain? Dah. Sifat kesempurnaan ada di zat Tuhan. Zat Tuhan yang wajib ada ni berkehendak pada zat yang lain? Tidak berkehendak pada zat yang lain. Sebab yang berkehendak pada zat adalah sifat. Allah sifat ke? Allah Tuhan bukan sifat. Allah zat yang wajib ada, yang terkaya daripada segala-gala, yang segala-gala berkehendak ke dia. Itu zat Tuhan. Jadi apabila Tuhan ni zat, maka tidak berkehendak kepada zat yang lain untuk menumpang padanya. Adapun sifat, sifat berkehendak kepada zat untuk menumpang. Sebut menumpang ni payah lah kitanya.
Bukan menumpang lah, untuk duduk. Kau panggil apa? Ha? Kita panggil apa? Putih di kain. Kita tak kata dok putih menumpang kain. Ada? Ada. Putih duduk di kain. Kau kata mana? Putih dengan kain, tu kata mana? Putih berada di kain. Ha? Putih duduk di kain. Ha, ni dipanggil menumpang ni. Kalau kita sebut putih menumpang di kain, putih menumpang di kertas, kau pun tengok kita. Manis menumpang di gula, masing menumpang di garam, pedah menumpang di lada. Kau pun tengok kita dia cakap bahasa mana ni. Klasik bunyi. Klasik dah. Wah, dia baca buku lama. Menumpang-menumpang ni duduk lah. Dah. Nak kata duduk pun kena gedak. Tapi memang sifat berada di zat. Zat nak berada di mana? Tak payah. Sebab zat ni benda yang berdiri sendiri, tidak berada di yang lain. Itu zat. Yang berada di yang lain ni berada ke tak? Ha? Yang berada di yang lain adalah sifat. Sifat manis berada di zat gula, sifat masing berada di zat garam. Ha, sifat berada di zat. Zat nak berada di mana? Tak perlu kepada zat yang lain. Ha. Jadi memanglah pegangan kita, Allah ni zat yang wajib ada. Allah ni zat diri Tuhan yang wajib ada. Diri Tuhan yang wajib ada ni yang bersifat dengan sifat kudrah, yang bersifat dengan sifat iradah. Ha, kudrah, iradah lah yang berada di zat Tuhan, di diri Tuhan yang wajib ada tu. Adapun zat Tuhan, diri Tuhan nak berada di mana? Ha, zat diri tidak berkehendak kepada zat yang lain untuk dimenumpang, untuk diberada. Ha, tapi kalau sifat, ha, sifat menumpang berada di zat. Sekarang Allah zat, maka tidak berkehendak kepada zat. Itu je. Kalau berkehendak pada zat, pastilah jadi sifat. Ha, kalau faham sini, mudah ni nak bicara bab dalil qiyamuhu binafsih. Sebab dalil qiyamuhu binafsih ni, dia dua-dua makna tu, dalil yang makna yang kedua mudah. Ha, dalil Allah tidak berkehendak pada penjadi, oh, tu dalil sifat kidam dah jadinya, oh, tu mudah. Ha, dalil Allah tidak berkehendak kepada zat. Ha, ni kalau kita faham dah antara kedudukan zat diri dengan sifat yang berada di diri itu, kita faham lah. Tapi dalil dia agak panjang. Kalau dalil rekah agak, apakah dalil Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsi? Dalilnya ada langit, ada bumi. Hak tu hak fardu ain, rengkah saja. Kenapa sama je dalil? Dalil Allah ada pun ada langit, ada bumi. Dalil Allah sedia pun ada langit, ada bumi. Dalil Allah bersifat dengan mukhalafah pun ada langit, ada bumi. Dalil Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsi pun ada langit, ada bumi. Cuba kau hurakuk jalan mana, tak pandai. Maknanya dia tak pandai ilmu fardu kifayah. Ha, ni hak kalu-kalu ni panjang ni. Ha. Ha, ni kita kena mati molek hak kedudukan zat diri dengan kedudukan sifat. Ha, kita faham hak dalil ni. Ha, kena tengok molek ni. Ha, sebab dia akan pergi pada sifat ma'ani maknawiyah ni. Dia kalau pergi pada sifat ma'ani maknawiyah tu, tu kena faham satu perkara lain pula tu. Tapi hak pertama yang kita nak kena matinya, kedudukan zat, kedudukan sifat. Kedudukan zat tidak berkehendak pada zat yang lain. Kedudukan sifat berkehendak kepada zat lain untuk dimenumpang, untuk dia berada. Ada dua perkara. Ha, kemudian sifat ni ada pula sifat wujudi, sifat adami. Hak tu dia bahasa lain pula tu. Tapi kena setuju juga sikit ni hak dalil hak qiyamuhu binafsi panjang ni. Kedudukan sifat tu sendiri. Ada sifat yang wujudi, sifat yang ada. Ha, contoh ambil sikit dulu. Sifat kudrah. Kita buat misal kita lah mudah. Sifat kudrah. Ada tak sifat kudrah? Ada. Kita berasa no.
Kita berasa ni kudrah tenaga yang Tuhan letak di tubuh kita. Rasa kan? Ada ketikanya lesu je. Lepas tu berehat panjang sikit. Lepas bangun tu, segar berasa. Apa tu? Ada sifat kudrah di zat tubuh kita. Kita ada sifat kudrah. Mana sifat kudrah tu? Sifat yang ada. Walaupun kita tak boleh nak tengok pesen mana sifat kudrah, tapi kita boleh merasai. Ketika Tuhan tarik sifat kudrah, lesu jadi. Ketika Tuhan bubuh sifat kudrah di badan kita, berasa segar je. Apa anda ni? Ke tak berasa? Mana sifat kudrah? Sifat yang ada. Kemudian, nak cerita sifat kita ni. Kita bersifat dengan seorang, satu. Satu-satu, wahdaniyah, satu. Mana kita ni panggil satu jugalah. Walaupun kita banyak juzuk di tubuh kita ni. Satu warna, pala suku. Sukulah maknanya sambung. Tapi pala-pala, tubuh-tubuh, tangan, kaki. Lepas tu pula, belah kulit lain, belah daging lain, belah tulang lain. Banyak lah, bukan satu tu. Tapi kita panggil satu lah. Jangan pula tanya, mari seorang. Mari amat, banyak. Dapat seorang, banyak ni. Tengok boleh tak? Kepala mari, tubuh mari, tangan mari, kaki mari, kulit mari, daging mari, tulang mari. Apa tengok atas bawah kita. Apa benda besing ni? Allah. Kita nampak dah dia mari seorang. Cuma nak tegur je. Kita nampak dah dia mari seorang. Apa kenapa? Nak mula cakap. Mari seorang ke? Nak mula cakap. Orang ni kadang-kadang tak boleh. Mung napuk dah mari seorang, tanya benda lagi. Orang panggil tanya nak mula cakap. Mana ni? Tengok dah orang tu buat kerja gapa-gapa. Tanya pula. Buat gapa? Buat gapa pula tengok orang dia ni? Ada ni orang tanya tu tanya nak saing je, nak berkawan. Bukan tanya tak nampak kawan tu tengah buat kerja apa. Gigi tengah buat apa tu? Mana nak cakap. Nampak dah mari seorang. Mari apa orang? Mari ramah banyak. Tak seorang lah. Jadi kita bersifat dengan seorang. Mana sifat seorang? Mana sifat seorang? Tak ada sifat seorang. Pening pulak gitu. Tak ada ke mana pulak sifat seorang? Tak ada. Cuma kita reti tidak berdua seorang. Itu je. Diri sifat seorang tak ada. Cuma faham saja. Dia panggil sifat adami. Tak ada. Mana ni? Di situ sudah lah. Dia ada sifat yang jenis ada. Macam kudrah. Dia ada sifat yang jenis reti sahaja. Sifat pun tak ada. Cuma reti. Mana sifat hak ada? Sifat kudrah. Tenaga ni ada. Mana sifat hak reti sahaja? Satu. Itu reti tak mari. Mana sifat satu? Tak ada. Ni nampak cokoh ni zat. Ni cokoh ni zat. Biar beza kau. Ni cokoh ni zat. Zat ada sifat tenaga. Tenaga ada. Memang ada. Dan zat ni bersifat dengan satu. Mana sifat satu? Tidak ada. Cuma kita reti, kita faham. Tidak berdua, satulah nama dia. Jadi sifat satu ada ke tak? Tak ada. Gitu sudahlah. Macam contohnya kita kata. Talipung ni. Talipung ni zat. Sifat yang ada, warna. Warna ni panggil sifat yang ada. Warna hitam ke, warna putih ke, warna sifat yang ada. Warna sifat yang ada. Sekarang ni, talipung ni bersifat dengan suti, satu. Mana sifat satu? Tak ada. Cuma reti-reti je. Hak ni zat ni. Warna sifat yang ada. Satu, kita reti sahaja. Bukan sifat yang ada. Tak ada ni. Ada pun sifat nipih, tebal, panjang, pendek, besar, kecil. Itu sifat iktibari belaka tu. Sifat iktibari. Iktibari mana apa? Kita kena regu, adu dengan yang lain. Kita nak kata besar, tak boleh kata. Nak kata kecil, tak boleh nak kata. Kena mari selagi. Marilah hak satu laginya. Dia kecil, maka dia besar daripada hak satu lagi.
Mari serta lagi dia besar, maka ni jadi kecil atau jadi besar. Jadi sifat kecil, sifat besar, sifat panjang, sifat pendek, sifat nipis, sifat tebal, dia panggil sifat aktibari. Dia kena regu dulu, kena adu dulu. Kalau tak ada regu, tak boleh nak kata. Nak kata besar, tak boleh. Nak kata kecil, tak boleh. Nak kata panjang, tak boleh. Nak kata pendek, tak boleh. Kena marisa lagi. Faham tak ni? Mari satu lagi, dia pendek, maka ni jadi panjang. Mari satu lagi, panjang, maka dia jadi pendek. Tapi diri sifat tu ada ke tak? Tak ada. Jadi, macam contohlah. Contoh, bola. Bola. Bola lah bola ni. Bukan bola tu lain. Bola tu seperti. Bola jadilah. Ni bola. Bola zat. Sifat yang ada adalah warna-warna di bola tu. Warna-warna tu lah. Ada warna putih, ada warna apa bola tu sifat. Sifat yang ada. Bola tu sebiji. Sebiji sifat yang keti-keti saja. Bukan sifat yang ada. Kemudian bola tu bulat. Bulat tu pun bukan sifat yang ada. Cuma kita reti pesen tu nama dia bulat. Hak kita nampak tu adalah zat bola. Kita bayarlah nak kata sifat bulat di bola. Tak nampak. Kita nampak tu cokoh. Tu zat bola. Sifat bulat. Kita cuma reti pesen tu betul, nama dia bulat. Pesen tu betul, nama dia 4 persegi. Pesen tu betul, nama dia 3 persegi. Gitu je. Tapi diri sifat bulat tidak ada. Yang kita nampak hanyalah zat bola. Yang kita nampak hanyalah sifat warna di bola. Itu benda yang ada. Zat, benda yang ada. Sifat warna, benda yang ada. Sifat yang pesen ada. Ni nak tahu sikit situ lah. Tapi kalau kita pergi kepada nak bicara bab hak sifat, contohnya kita ambil satu kudrah, kita ambil satu wahdaniyah. Kudrah sifat yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Wahdaniyah kita reti sahaja. Tidak berbilang Tuhan, maka Tuhan bersifat dengan sifat wahdaniyah. Diri sifat wahdaniyah ada ke tak? Tidak ada, dipanggil sifat adami. Tidak ada bukan makna Tuhan tidak bersifat dengan wahdaniyah. Cuma diri sifat tu boleh tengok ke tak? Tak boleh tengok. Sebab bukan sifat yang ada. Tapi kudrah sifat yang ada. Di hari akhirat, selain daripada kita dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala yang ada, kalau Tuhan beri, kita boleh melihat sifat kudrah yang berada di zat Allah tu. Sebab sifat kudrah tu ada. Boleh tak nak tengok sifat wahdaniyah Allah? Tak boleh tengok. Sebab sifat wahdaniyah bukan sifat yang ada. Cuma reti sahaja, bila zat Tuhan tidak berbilang, zat Tuhan bersifat dengan wahdaniyah. Itu bahasa reti yang orang panggil. Bukan jenis ada. Kadu kudrah memang sifat ada. Iradah memang sifat ada. Sampai ke sifat kalam. Sifat ma'ani yang tujuh, dia panggil sifat yang wujudi. Sifat ma'ani. Ingat tu sifat ma'ani tujuh. Kudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Sifat ma'ani itu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat wahdaniyah cuma kita reti sahaja. Apabila zat Allah tidak berbilang, maka zat Allah bersifat dengan wahdaniyah. Jadi zat Allah yang wajib ada, sifat Allah ada sifat yang bangsa ada. Ada sifat Allah yang kita hanya reti sahaja. Reti zat hok peseng tak ada permulaan. Zat tu bersifat dengan kidam. Kita reti zat tu jenis tak ada kesudahan. Maka kita pun berpegang Allah bersifat dengan bakok. Adapun diri kidam bakok bukan boleh tengok sebab bukan sifat yang ada. Sekarang kita kekal. Kita bersifat dengan bakok. Sekarang kita kekal lagi lah. Sebab belum lagi dimatikan. Kita kekal sekarang. Duk mana sifat kekal kita? Tak ada. Cuma kita reti, kita tak mati lagi, panggil kita kekal. Mana duduk sifat kekal? Sifat kekal tak ada. Cuma kita reti. Tak ada kesudahan lagi. Tak mati lagi kan? Panggil kekal lah sekarang ni. Mana sifat kekal? Kita reti sahaja. Mana sifat satu? Kita reti sahaja. Bukan sifat yang ada.
Ha, sifat kudrah, sifat yang ada. Sifat iradah, sifat yang ada, kita boleh tengok. Mana kalau kudrah kita, kita boleh rasa. Kalau sifat kudrah Allah di hari akhirat dalam syurga, kalau Tuhan kita tengok, kita boleh tengok zat Allah, dan kita boleh tengok sifat kudrah Allah, sifat iradah Allah, sifat ilmu Allah. Ha. Kemudian kita nak biar faham antara sifat Allah, ada sifat yang wujudi, ada sifat yang ada, ada sifat yang adami. Cuma kita reti saja bukan sifat yang ada. Kita nak kena reti kat situ tu, barulah kita reti kedudukan sifat maknawiyah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampai kaunuhu mutakalliman. Kenapa sifat ma'ani kudrah sampai ke kalam sahaja ada kaunuhu? Kenapa wujud tidak ada kaunuhu? Sebab apa kidam tidak ada kaunuhu? Bakok kenapa tidak ada kaunuhu? Ha, ada. Kenapa bakok tidak ada kaunuhu? Mukhalafah tidak ada kaunuhu. Qiyamuhu binafsi tidak ada kaunuhu. Wahdaniyah tidak ada kaunuhu. Sebab apa kudrah sampai ke kalam ada kaunuhu? Apa beza dia? Beza tadilah, sifat yang ada dengan sifat yang bahasa reti. Itu barulah kita boleh faham kedudukan kaunuhu. Kemudian apa beza pula kudrah, sifat yang ketujuh, kaunuhu qadirah, sifat yang ke-14? Apa beza? Sah berbeza. Sebab apa berbeza? Sebab bubuh nombor suku, bubuh nombor asing-asing, kena pegang asing-asing. Kudrah kena pegang suku, kaunuhu qadirah kena pegang suku. Kudrah nombor 7, kaunuhu qadirah nombor 14. Maknanya pastilah lain-lain. Lain-lainnya beza kudrah dan kaunuhu qadirah, bezanya kok mana? Ha, ni. Kalau nak pegang sifat 20. Kalau dok gok pegang sifat 13, wujud sampai ke kalam. Eh, kita pegang 20. Kita nak pegang 20 ni kena reti molek kaunuhu tu apa dia. Kaunuhu qadirah, keadaan Allah yang kuasa. Itu balik bahasa baru. Itu terjemahan. Apa kehendak, apa maksud kaunuhu qadirah? Ha, tak reti. Ha, nak pegang kan? Ni bukan jenis pegang perkataan kaunuhu qadirah. Ngapa kaunuhu qadirah? Bukan, ni akidah. Nak pegang satu-satu sifat, kita kena reti. Walaupun tak ada nak cerita pun, tapi kita nak reti kok mana kaunuhu qadirah dengan kudrah tu, hak sifat asing-asing, sifat lain-lain. Ha, nak kena reti dia ambil daripada tadi lagi. Sifat Allah ada sifat yang wujudi, sifat yang ada, kudrah iradah sampai kekalan. Ada sifat Allah ni sifat yang bahasa kita reti, kita faham gitu je. Tak ada permulaan kidam, tak ada kesudahan, bubuh nama bakok. Tak serupa dengan makhluk, kita bubuh nama qiyana mukhalafah. Tidak berbilang Tuhan, kita bubuh nama wahdaniyah. Sifat tu ada ke tak? Tak ada, cuma reti sahaja. Ada gitu je lah. Kadang-kadang sebut kata, macam contoh ni lah. Ni sifat satu ni tak ada. Dia pun pening, tak ada apa tu. Ni zat talipung. Mana sifat satu? Tak ada. Cuma oleh kerana tak ada dua, jadi satu. Orang leni kan, telefon dia 2-3 lapis. Tengok atas meja tu kan, busa, lepas tu bubuh pulak se, lepas tu bubuh pulak tepi tu. Allah. Ha, 2-3 uti telefon. Ha. Ada ni. Lepas tu dah poket pulak sini lagi, sini lagi, sini lagi. Ha, tangan. Ha, tangan. Ha, kat kita tepek muka ke telefon. Ha, tepek muka, gantung muka. Maknanya hak kita nampak ni zat. Zat kita nampak. Sifat, sifat apa hak jenis ada? Ha, warna. Ha, warna dia panggil sifat ma'ani. Warna dia panggil sifat ma'ani, sifat yang ada. Warna ada. Ada pun satu, kita cuma reti je. Tidak ada dua, panggil satu. Ada tak sifat satu? Tak ada. Yang kita nampak ni adalah zat talipung. Yang kita nampaknya adalah warna talipung. Sebab warna sifat yang ada. Bagaimana? Ni kita nak pergi pada dalil ni. Sebab dalil ni panjang sikit. Kita ambil dia kot luar. Boleh tu? Boleh lah. Sebab itulah hak dalil, hak fadu'ai. Apakah dalil qiyamuhu ta'ala binafsih? Ada langit, ada bumi. Cepat. Atau fardu ain kepada kita. Nah, tapi tu kan nak tinggal kitab ni, kena baca kitab ni pula.
Ha, tengok macam mana kitab. Dia pergi pada dalil. Hak dalil makna pertama tu tidak berkendak kepada zat. Sebab Allah zat. Kalau berkendak pada zat, sah dia kena sifat. Ha. Kalau Allah sifat jadi guna pula. Ha, ni panjang dia cerita. Tapi dalil kepada makna yang kedua, Allah Ta'ala tidak berkendak pada yang menjadi. Hak tu dalil kidam dah lah. Ha, dalil kidam lah. Ha, kalau Allah berkendak pada yang menjadi, mana Allah baharu. Allah baharu. Kau kena ada orang yang membaharukan Allah. Lepas tu akhirnya pergi pada daurun dan tasalsul. Ha, tasalsul ingat tak? Daurun dan tasalsul. Hak dalil kepada sifat kidam. Daurun tasalsul tu pun hak detail juga, hak alusi. Hak dalil sifat kidam, hak fardu'ainya. Apakah dalil Allah bersifat dengan sifat kidam? Ada Allah tidak ada permulaan. Dalilnya ada langit, ada bumi. Hak tu je. Hak dalil fardu'ain. Pendek je. Ha, daurun tasalsul ni. Oh, kalau tak faham jadi tersasul gitu. Ha, jadi pening jadinya. Ada hak payah-payah tu lah. Bukan hak fardu'ain, hak fardu kipayah. Hak fardu'ain ekah je dalam masalah dalil ni. Ha, jadi dalil qiyamu ta'ala nafsi ni panjang sikit lah. Fardu kipayah. Tapi kalau dalil ayat Quran, mudah je. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ha, al-qayyum tu. Ha, kita baca lepas ayat kursi. Al-qayyum. Mana apa al-qayyum? Yang bersifat dengan qiyamuhu binafsi. Al-qayyum ada menterjemahkan dengan yang mentakbirkan sekian perkara. Al-Qayyum ada terjemah dengan yang menjaga segala perkara. Al-Qayyum ni juru kaka. Nah, juru kaka mana apa? Yang mentakbir, yang mengatur, yang menjaga segala perkara. Atau mana apa? Juru kaka. Tak ada di juru kaka. Hmm? Biasa kalau masa masuk dok ada juru kaka ke mana? Juru kaka mana apa? Dia yang tukar handle. Bukan gitu? Tukar handle bukan gitu, juru kaka. Kira kata kanu tak pakai juru kaka, juru kaka, perkataan juru kaka. Pakai tak? Ha? Masuk ada juru kaka, buat rumah ada tak juru kaka? Pakai kot nama juru kaka. Pakai kau. Mana buat rumah tu ada juru kaka dia. Juru kaka mana apa? Yang mengatur, yang menyusung, yang mengarahkan, kan? Dia belakanglah gitu gini kah? Ha, dia. Juru kaka. Yang mentadbir, yang mengatur, yang menyusung. Ada terjemah Al-Qayyum dengan juru kaka. Terjemah Al-Qayyum terjemah juga dengan bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsi. Itu dalil nakli, dalil Al-Quran. Ini dalil akal. Dalil qiyamuhu binafsi, iaitu dalil qiyamuhu binafsi. Kalau, ini dalil akal dia panggil. Kalau tidak ada Allah sendiri-sendiri. Maknanya kalau tidak ada Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsi. Yang maksud gitulah. Kalau Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Kalau Allah tidak ada sendiri-sendiri. Bahkan kalau Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih, bahkan berkehendak, mana berkehendak Allah kepada zatlah yang menumpang. Dia kalau Allah ni ada sendiri-sendiri, kalau Allah ni bersifat dengan qiyamuhu binafsih, Allah tidak berkehendak kepada zat. Tapi kalau Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih, maknanya Allah berkehendak kepada zat dan Allah berkehendak pada penjadi. Ha, kan kita tahu? Sekarang kita berpegang Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Dengan makna Allah tidak berkehendak kepada zat yang menumpang padanya dan Allah tidak berkehendak pada penjadi. Kalau Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih, berarti Allah berkehendak kepada zat. Ya, berkehendak pada zat yang menumpang Allah pada zat tu. Gitulah. Kalau dak dua-dua, tidak berkehendak pada zat pun tidak. Berkehendak pada zat pun tidak. Dak, kena mesti salah satu dua-dua. Kalau Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih, Allah tidak bersifat dengan, tidak berkehendak kepada zat, berarti Allah akan berkehendak kepada zat. Ha, kalau berkehendak pada zat, macam mana pula jadinya? Ha, kalaulah berkehendak pada zat, nescaya adalah Allah sifat. Bukan zat ada Allah ni. Sebab apa? Kerana
nescaya adalah Allah tu sifat. Kenapa kata kalau Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsi, berarti Allah berkehendak kepada zat, mestilah Allah tu jadi sifat. Kerana apa? Kerana yang berkehendak kepada zat adalah sifat. Kalau zat, kalau zat tidak berkehendak kepada zat yang lain, termasuk zat kita pun tidak berkehendak kepada zat yang lain. Tapi kalau Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsi, berarti Allah bersifat dengan berkehendak kepada zat. Kalau berkehendak pada zat, tak ada dah lah, jadi sifatlah Allah ni pulaknya. Allah bukan zat dah lah. Sebab kalau Allah zat, tidak berkehendak kepada zat. Tak. Allah berkehendak kepada zat. Allah jadi sifat. Tak ada ni. Sebab yang berkehendak kepada zat adalah sifat. Boleh tak? Hari ni lega sikit kan, pukul 9 kan. Tak terkejut-kejut. Takkan tak faham kau. Kadang orang mari pukul 8:30. Ada? Tak apa, mari awal. Niat itikaf awal, boleh pahala awal. Mari pukul 8 lagi bagus. Itikaf lama sikit. Kalau Allah berkehendak kepada zat, pasti Allah sifat. Sebab kalau zat, tidak berkehendak kepada zat yang lain. Kalau sifat kau berkehendak kepada zat yang lain. Jadi kalau Allah berkehendak kepada zat, pastilah Allah adalah sifat. Allah bukan zat. Dan keadaan Allah sifat, dan keadaan Allah sifat bukan zat, berarti situ mustahil. Dia berarti ni mustahak juga ni. Dan keadaan Allah sifat bukan zat mustahil. Buat gitu dok. Dia kena ada tempat koma lah dok panggil dok. Bukan titik koma. Titik tu habis bicara. Ni tak habis ni. Tapi kena koma molek. Dan keadaan Allah sifat, sebab dah kata Allah berkehendak pada zat, Allah sifat bukan zat mustahil. Tak boleh terima akal seumpama tu. Sebab apa tak boleh terima akal? Kalau Allah sifat, Allah bukan zat, kenapa tak terima akal? Kerana kalau kata Allah ni sifat, Allah bukan zat, tu mustahil. Kenapa mustahil? Kerana kalau Allah sifat dah, Allah tu sifat bukan zat, tentu tidak boleh lagi bersifat dengan sifat ma'ani dan maknawiyah yang lagi akan datang. Yang lagi akan datang mana apa? Depan dia akan ceritalah. Habis sifat wahdaniyah, sifat yang ketujuh, sifat ma'ani. Habis sifat ma'ani yang tujuhnya, sifat yang ke-14, kaunuhu qadirang sampai kaunuhu mutakalliman, sifat maknawiyah. Hak lagi akan datang, dia akan bicara sifat ma'ani maknawiyah ni. Sekarang ni bicara sifat salbiyah ni. Kenapa kata kalau Allah sifat bukan zat tu mustahil? Kerana kalau Allah sifat, pastilah Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, samak, basa, kalam. Itu sifat makni. Bila sifat kudrah, iradah tak ada, kaunuhu, lagilah tak ada di Tuhan. Kok mana pula kalau kata Allah sifat, maka tidak akan bersifat kudrah iradah. Sebut sifat ma'ani, kita duk khoyal. Ma'ani. Lepas tu, jalan apa ke depan dah mengajar. Kita kau pening. Tak sebut ma'ani lah. Sebut kudrah. Ambil satu contoh lah. Kudrah iradah lah. Sifat ma'ani ada tujuh kan. Kudrah iradah sampai ke kalam. Jadi kita ambil saja kudrah. Kalau Allah tu sifat, tak ada sifat kudrah di Allah. Maksud gitu. Kalau tak ada sifat kudrah di Allah, tak ada langit bumi. Ada langit bumi ni jadi dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah. Kalau Allah bersifat sifat kudrah, mesti Allah zat. Sebab zat je ada sifat. Tapi kalau Allah sifat dah, tak ada lah sifat kudrah di Allah. Kenapa pula gitu? Kerana sifat Allah ni sifat bukan zat, tidak
boleh menumpang sifat pula. Sifat tidak akan bersifat dengan sifat yang lain. Sifat tidak akan bersifat dengan sifat yang lain. Nak tanya, kudrah bersifat tak dengan iradah? Tak. Kudrah bersifat dengan ilmu? Tak. Kudrah bersifat tak dengan hayah? Tak. Kudrah bersifat tak dengan samak basakan? Tak. Sifat tidak bersifat dengan sifat yang lain. Jadi kalau Allah tu sendiri dah sifat, tak ada kudrah di Allah sifat ada. Tapi kalau Allah zat, adalah sifat kudrah di zat Allah. Jadi sekarang ni, kalau Allah berkendak kepada zat, mana Allah bukan zat. Kalau Allah zat, tidak berkendak pada zat yang lain. Itu qiyamu binafsih. Bila Allah zat, adalah sifat kudrah di zat Allah, adalah sifat iradah di zat Allah. Hak kita duduk-duduk pegang. Tiba-tiba Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsi. Kalau gitu kok Allah berkendak kepada zat. Kalau berkendak pada zat, sifat Allah. Sifat yang berkendak pada zat. Kalau Allah sifat, mustahil. Kalau Allah sifat, mustahil. Sebab apa mustahil? Kalau Allah sifat, mestilah tak ada kudrah di Allah yang sebagai sifat. Tak ada kudrah di Allah. Kenapa? Kerana sifat tidak bersifat dengan sifat yang lain. Putih bersifat tak dengan hitam? Hitam bersifat tak dengan kuning? Tidaklah. Sebab sifat tidak akan bersifat dengan sifat yang lain. Ada ni? Maka mustahillah kalau tak ada kudrah di Allah. Sebab apa? Sebab kalau tak ada kudrah di Allah yang sebagai sifat, tak ada langit, tak ada bumi. Ni langit bumi ada ni kan? Mana Allah bersifat dengan sifat kudrah. Kalau Allah bersifat dengan sifat kudrah, pasti Allah zat. Kalau Allah zat, pasti Allah tidak berkendak pada zat yang lain. Sebab zat tidak berkendak pada zat yang lain. Nah, ni, sekali turun kot ni, sekali naik kot ni. Ha, kan? Yelah kadang-kadang daripada zat turun ke sifat. Kadang-kadang daripada sifat naik ke zat. Kalau Allah zat, tidak berkendak pada zat lain. Allah zat ni ada sifatnya. Bila Allah ada sifat kudrah, ada langit, ada bumi. Kalau kita mari di bawah pula, langit bumi ni menjadi dalil Allah ada sifat kudrah. Bila Allah ada sifat kudrah, berarti Allah adalah zat, bukan sifat. Bila Allah zat, tidak berkendak pada zat yang lain. Itu qiyamuhu binafsi. Itu daripada bawah naik kata pula. Hak tula je. Ulang je ni. Cuma poin dia, apabila kata Allah sifat bukan zat, kenapa hanya menyebabkan tidak bersifat dengan ma'ani maknawiyah je? Kenapa hanya tidak bersifat dengan kudrah iradah kaunuhu je? Kenapa kita tak kata kalau Allah sifat, kalau Allah sifat, tak ada lah 20 sifat di Allah. Ikut tu belaka. Ni dak ni, kalau Allah sifat, maka Allah tidak akan bersifat dengan ma'ani hak tujuh, maknawiyah hak tujuh. 14 barunya. Sebab apa dia mari dua je? Kalau Allah sifat, tak ada ma'ani hak tujuh, tak ada maknawiyah hak tujuh. Baru 14. Apa dak kata? Kalau Allah sifat, maka tak ada lah 20 sifat di Allah. Apa dia kata gitu? Ni. Kenapa kalau Allah sifat, tak ada sifat kudrah di Allah, tak ada sifat iradah di Allah, tak ada sifat kaunhu qadiran di Allah, sifat wujud kidam bakar, apa nak cerita ketik? Apa nak cerita ketik? Apa cerita? Tak ada kudrah je, tak ada ma'ani maknawiyah je, tak ada kudrah iradah sampai ke kaunhu mutakalliman. Apa nak kata? Kalau Allah sifat, tak ada wahdaniyah. Kalau Allah sifat, tak ada sifat wujud. Apa nak kata? Kalau Allah sifat, tak ada lah sifat nafsiyah wujud. Kalau Allah sifat, tak ada lah sifat salbiyah, qidam, baqa' sampai ke wahdaniyah. Kenapa kata kalau Allah sifat, maka tak ada ma'ani maknawiyah sahaja? Sebab sifat yang tidak bersifat dengan sifat yang lain adalah sama-sama sifat ada.
Kan sebut tadi kan, kudrah sifat ada, iradah sifat ada, Allah sifat juga, bukan zat. Allah Allah sebagai sifat pun ada, kudrah sifat yang ada, iradah sifat yang ada. Sama sifat, sama sifat ada ni tak boleh nak bersifat antara satu sama lain. Tak boleh. Tetapi kita pergi pada sifat yang ada, kudrah. Sifat yang ada. Dia tidak bersifat dengan iradah, bukan? Sebab sama sifat ada. Tapi kudrah bersifat tak dengan wujud. Nak jenis cerita buat sifat ni. Kudrah sifat yang ada. Bersifat dah dengan iradah? Tidak. Kudrah sifat yang ada. Bersifat dah dengan ilmu? Tidak. Kudrah sifat yang ada. Kudrah bersifat dah dengan hayah? Tidak. Sebab sifat sama sifat tidak akan bersifat antara satu sama lain. Tapi nak tanya balik. Kudrah bersifat dengan sifat wujud? Kudrah bersifat dengan sifat wujud? Kudrah Allah ni bersifat dengan sifat wujud? Bersifat. Kudrah Allah bersifat dengan sifat kidam? Kudrah Allah bersifat dengan sifat kidam? Bersifat. Kudrah Allah bersifat dengan sifat bakok? Bersifat. Kudrah Allah bersifat dengan mukhalafah? Bersifat. Kudrah Allah bersifat dengan wahdaniyah? Bersifat. Tu boleh ya? Sifat dengan sifat ah? Sebab wujud kena bakok bukan sifat yang ada. Bolehlah nak bersifat dengan sifat kudrah yang ada ni. Ada. Aku kena hari ni. Tak faham? Live FB ada, balik ulang di hak ni hak FB ya. Kan? Sifat tidak bersifat dengan sifat yang lain. Sama-sama sifat wujudi. Kalau kita kata warna sifat ada kan, warna putih boleh bersifat dengan warna hitam? Tak boleh. Warna putih boleh bersifat dengan ada? Boleh lah. Ada warna putih, mana warna putih bersifat dengan ada? Warna putihnya ada bila? Lama dah warna putih bersifat dengan sedia. Bersifat kidam lah, tapi kidam zamani lah, bukan kidam hakiki sifat Tuhan. Kidam zamani ni dia panggil kidam dah lah. Kalau dia lama setahun lebih panggil kidam dah lah. Ha, warna putih ni bersifat dengan sifat kidam. Ha, bersifat tak lama dah. Warna putih ni bersifat dengan sifat kekal. Oh, warna ni memang kekal sungguh lah. Cak apa? Oh, kekal. Oh, tahan lama. Boleh bayar lah. Sifat putih ni lama dah sedia orang panggil. Sifat putih ni kekal. Dok lusuh-lusuh pun lama mana dah kita pakai sifat tu. Sifat putih tu ada di dinding kita. Kekal sungguhlah. Tengok putih boleh bersifat kekal. Putih boleh bersifat dengan ada, putih boleh bersifat dengan sedia. Putih sifat ada. Ada, sedia, kekal bukan sifat yang ada. Bolehlah nak join. Ada. Tapi kalau sama-sama sifat ada boleh dah. Putih bersifat hitam, hitam bersifat kuning, tak boleh. Sebab dia sama-sama sifat ada. Sama dengan kudrah boleh bersifat dengan iradah? Tak boleh. Tapi kudrah bersifat dengan wujud. Kudrah bersifat dengan kidam. Kudrah bersifat dengan bakok. Kudrah bersifat dengan wahdaniyah. Kan kita ngaji keesaan pada sifat kan. Kudrah Allah satu. Iradah Allah satu. Itu wahdaniyah. Ilmu Allah satu. Mana sifat kudrah, iradah, ilmu sampai ke kalam bersifat dengan wahdaniyah. Itu sifat boleh bersifat dengan sifat yang lain. Itu sifat ada dengan sifat hak tak ada. Cuma reti je satu ni. Mana? Kemudian kita balik. Kalau Allah sifat, tak ada kudrah di Allah. Sebab Allah ni sifat yang ada. Kudrah sifat yang ada. Sifat Allah ni sifat, ada tak kudrah? Tak ada dah di sifat ni. Kalau tak ada kudrah di sifat ni, tak ada kau, tak ada langit bumi. Sebab tu dia kata kalau Allah sifat, nescaya Allah tidak bersifat dengan ma'ani dan maknawiyah juga. Dia tak kata kalau Allah sifat tidak bersifat dengan nafsiyah salbiyah. Dia tak kata nafsiyah wujud, dia tak kata salbiyah kidang sampai ke wahdaniyah hak lima sifat, dia tak kata. Sebab kalau Allah sifat boleh bersifat dengan wujud. Kalau Allah sifat boleh bersifat dengan kidang. Kalau Allah sifat boleh sifat dengan bakok. Kalau Allah sifat boleh sifat dengan wahdaniyah. Kalau Allah sifat tidak boleh bersifat dengan sifat kudrah. Kalau Allah sifat tidak boleh bersifat dengan sifat iradah.
tak ada kudrah, tak ada iradah, tak ada langit, tak ada bumi. Langit bumi ni ada kan? Berarti Allah bersifat dengan sifat kudrah iradah. Kalau Allah bersifat dengan sifat kudrah dan iradah, Allah adalah zat. Sebab yang bersifat adalah zat. Kalau Allah zat, maka Allah tidak berkendak pada zat yang lain. Tidak berkendak pada zat yang lain, itulah qiyamuhu binafsih. Ada hangguk, ada diam. Ada lagi. Dibanding ni payuh pulak ni. Dia banding dengan hak makhluk. Sifat tidak akan bersifat dengan sifat. Bandingnya tengok berbanding. Seperti pelihat kita, banding dia. Misal kita pula jadi. Bandingnya, buat bandingan kata sifat tidak bersifat dengan sifat ni. Bandingnya seperti pelihat kita. Tidak boleh tumpang pelihat pula. Bukan mesti tumpang di zat, iaitu mata. Jadi kita ada zat iaitu biji mata. Kita ada zat iaitu biji mata. Kemudian ada sifat basar di biji mata, itu dipanggil sifat pelihat. Ini panggilan di sifat pelihat. Yang Tuhan taruh di biji mata, biji mata ni zat. Sifat pelihat ni boleh tak nak tumpang di pelihat yang lain? Tak boleh. Dia mesti tumpang di zat. Sifat mesti tumpang di zat. Tapi tak boleh tumpang di zat yang lain. Boleh tak sifat pelihat di biji mata kita nak tumpang di sifat pelihat di mata orang lain? Tak boleh. Sifat pelihat mesti menumpang di zat. Ada. Mana kalau tak ada zat mata, tak ada biji mata, tak ada lah sifat pelihat. Tapi ada biji mata, terkadang tak ada sifat pelihat. Biji mata comel, tapi tak nampak ke apa satu. Sebab tak ada, Tuhan tak taruh sifat pelihat di biji mata. Sifat pelihat di biji mata ni Tuhan bubuh lain pula. Biji mata satu zat, satu benda yang Tuhan buat kita. Kemudian Tuhan taruh pula sifat pelihat di biji mata kita tu. Tak ada. Nak panggil apa hak sifat hak Tuhan taruh di biji mata kita tu? Biji mata kita zat. Sifat panggil apa? Sifat Tuhan letak di biji mata. Sebab tidak semestinya orang comel biji mata ada sifat pelihat. Ada orang tertengok mata dia comel je, tak ada selaput pun mata dia, tapi tak nampak gapa satu. Tuhan tak bubuh sifat pelihat situ. Jadi sifat pelihat dia tidak menumpang di sifat pelihat lain. Dia mesti menumpang di zat biji mata. Ada ni. Tu je nak banding ni. Jadi kalau sifat pelihat boleh nak tumpang di sifat pelihat yang lain? Tak boleh. Lepas tu tumpang di mana? Bukan mesti tumpang di zat sifat pelihat ni. Mana zatnya? Iaitu mata. Itu tempat sifat pelihat tumpang. Maha suci Allah menumpang seperti ini. Kalau Allah ni sifat menumpang di yang lain, mustahil maha suci sama sekali. Bahkan Allah tidak berkehendak pada zat yang menumpang ia, ya Allah, padanya, pada zat. Allah pasti tidak berkehendak pada zat yang lain. Kalau tidak berkehendak pada zat lain, Allah pastilah zat, bukan sifat. Allah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Bila Allah zat, tidak berkehendak kepada zat yang lain. Kalau Allah berkehendak pada zat yang lain, berarti Allah pastilah sifat. Kalau Allah tu sendiri sifat, tidak bersifat dengan sifat kudrah iradah. Kalau tidak bersifat sifat kudrah iradah, tak ada langit, tak ada bumi. Langit bumi ada, pastilah Allah bersifat dengan sifat kudrah iradah. Kalaulah Allah bersifat sifat kudrah iradah, pastilah Allah zat. Kalau Allah zat, pastilah Allah tidak berkehendak pada zat yang lain, sebab zat tidak berkehendak pada zat, yang berkehendak pada zat adalah sifat. Jadi Allah zat bukan sifat, maka tidak berkehendak pada zat yang lain. Mana? Hak fardhu ainnya, apakah dalil
Allah tidak berkehendak pada zat. Dalilnya ada langit, ada bumi. Artinya, kalau nak panjangnya, sebab apa awak jadikan dalil Allah tidak berkehendak pada zat ni dalil ada langit, ada bumi? Ni panjang ni fardu kifayah. Sebab kalaulah Allah sifat, maka tidak berkehendak kepada sifat. Maka, kalau Allah sifat, maka tak ada sifat kudrah, tak ada langit dan bumi. Tak ada langit bumi mustahil sebab nampak ada dah ni. Jadi bila langit bumi ada, mesti Allah ada sifat kudrah. Kalau Allah bersifat dengan sifat kudrah, pasti Allah adalah zat. Kalau Allah zat, pasti Allah tidak berkehendak pada zat yang lain. Kenapa? Itu dalil bagi makna yang pertama, qiyamuhu binafsih, Allah tidak berkehendak kepada zat. Hak yang kedua pula, dan atau, jadi atau ni boleh dan, sebab dia dua makna ni, satu makna bagi qiyamuhu binafsih, atau kalau Allah berkehendak pada yang menjadi akan dia. Sekarang ni Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsih dengan makna Allah tidak berkehendak pada yang menjadi. Sebaliknya, kalau Allah berkehendak pada kepada yang menjadi akan dia akan Allah, tentu ia Allah baharu, dan baharu ia Allah tu mustahil kerana telah tetap dah qidamnya, qidam Allah dengan dalil yang dahulu. Dalil Daud, daurun tasarsu itulah, tetap dah Allah ni bersifat sifat qidam. Kalau Allah bersifat dengan sifat qidam, pastilah Allah tidak berkehendak kepada yang menjadi akan Allah. Sebab Allah ni qidam, bukan perkara yang jenis dijadikan. Hak jenis dijadikan mesti asal mari daripada tak ada. Allah bersifat dengan sifat qidam, ada tidak ada permulaan. Allah bukan jenis perkara yang dijadikan. Maka bila Allah bukan jenis perkara yang dijadikan, sebab Allah ni qidam, pastilah Allah tidak berkehendak kepada yang menjadi. Dua-dua kalau ni tak digi belaka. Kalau Allah berkehendak pada zat pun mustahil, kalau Allah berkehendak pada penjadi pun mustahil, maka tetaplah Allah ada sendiri-sendiri. Dengan makna tidak berkehendak kepada zat dan tidak berkehendak kepada penjadi. Dan mustahil lawangnya, lawan kepada qiyamuhu binafsi. Apa lawannya? Iaitu Allah berkehendak pada zat yang menumpang, mustahil. Sebab kalau Allah berkehendak pada zat yang menumpang, Allah sifat. Allah, kalau Allah sifat, tak ada kudrah. Kalau tak ada kudrah, tak ada langit bumi. Langit bumi ada, depan mata kita jelas. Pastilah Allah ada sifat kudrah. Bila Allah ada sifat kudrah, pastilah Allah zat. Bila Allah zat, pastilah Allah tidak berkehendak pada zat yang lain. Atau yang menjadi akan dia, mustahil Allah berkehendak pada yang menjadi akan dia. Kerana kalau Allah berkehendak pada yang menjadi akan Allah, pasti Allah baharu. Mustahil dengan kejap dah dalil sifat qidam, sifat yang kedua. Selesai dalil qiyamuhu binafsi. Tapi cerita molek dah tu, hak dalil fardu ain, apa kau dalil qiyamuhu binafsih, ada langit, ada bumi. Kok mana jalan awak jadikan ada langit bumi menjadi dalil qiyamuhu binafsih? Tosoh duk tanyalah, saya duk pandai. Tu mana apa tu? Dia jahil ilmu fardu kifayah. Tak ada se. Tapi jahil lah kau panggil. Suka panggil jahil. Tapi mujulah jahil fardu kifayah. Dah pelik apa kita jahil fardu kifayah? Banyak benda ke fardu kifayah kita jahil. Fardu ain pun ada orang jahil. Terus orang kata fardu kifayah, tapi nama apa tu? Nama jahil. Orang tanya kita, apakah dalil qiyamuhu binafsi, ada langit, ada bumi? Gitu je. Gitu je. Kok jalan mana mau ambil jadi langit, ada langit bumi sebagai dalil qiyamuhu binafsi? Tak pandai. Kita pun awak jahil. Bulat mati dia. Jahil fardu kifayah. Tak berdosa, tak berdosa lah. Tapi jahil ni comel ke? Cuma tak berdosa. Cuma tak ambuh. Apakah dalil qiyamuhu binafsi? Pakai tu orang sudah. Tu hak tak ambuh.
Hak ni kalu panjang ni, hak ni fardu kifayah. Kan? Tu kata tauhid ni hak agak payah sikit itu, ha. Fardu kifayah lalu dah sebenarnya. Agama ni mudah je. Agama cukup mudah. Hak fardu ain gekah-gekah saya biar kena ngaji molek. Bak akidah walaupun mudah-mudah pun kau tak mengaji tak selesai berat kita. Tapi mana kalau kata ngaji sebab 20 ni payah dak? Hak payah tu hak fardu kifayah. Hak fardu ain mudah. Kalau payah pun orang mengajar yang buat payah. Bukan ilmu tu payah. Kalau ada cuma hak payah pun hak fardu kifayah. Tak sedap susahlah. Ilmu apa sekalipun, ilmu dunia sekalipun, ada hak mudah, ada hak payah. Ilmu matematik, hak mudah, mudah je untuk hidup kita tu lah. Reti kenal nombor, reti capu, reti tolak, reti kali, reti bahagi, cukup lah matematik tu untuk hidup kita. Tapi orang ngaji tu, ha, tu untuk orang dapat lulusan tinggi, orang nak kerja makan gaji besar tu, ha, tu bagi orang tertentu lah. Tapi untuk hidup kita tak tipu dia orang, kena nombor, kena capur, kena tolak, cukup. Apa nak kata? Ilmu dunia payah. Memang payah. Hak payah tu lah. Hak mudah, mudah je. Hak mudah tu untuk asas-asas. Mana ni? Kalau hak kodoh, kalau rendah tu, mudah je. Tapi hak ngaji kalau menengah, memang payah. Tapi untuk kehidupan, boleh dah naik bawa hidup sementara dunia tu. Tapi nak ketinggian, nak kehebatan, nak kesenangan dunia, payah sikit lah kalau tak ada ngaji banyak. Ah, sama juga kita ilmu agama ni. Untuk soh agama kita, kena cukup fardu ain sikit-sikit tu. Tapi tambuhlah sekadar fardu ain tu, kita nak dapat kedudukan yang tinggi dalam agama. Ngaji mu fardu kifayah pula. Ngaji mu fardu kifayah, pas mati tak habis. Kita ngaji ilmu dunia tak ambuh sekadar boleh hidup, nak jadi kaya raya pakap besar. Tapi belajar ilmu agama, apalah lepas fardu ain pun dah peda. Lepas fardu ain pun dah peda. Fardu kifayah tak ambuh, dah nak ngaji fardu kifayah hidup pun dah lah. Balik kemah kain baju apa semua, nak gimana ni, nak hidup pondok ngaji fardu kifayah. Bukan ada benda pun di rumah. Anak-anak duk KA belakang dah. Ayam itik. Ayam itik. Beri kat orang dah lah. Dia mikir ayam itik apa benda. Abang apa? Buru baju dalam kusang. Kusang apa panggil? Balik-balik ngemah. Buru baju dalam kusang. Pikau pergi duduk pondok. Boleh ngaji ilmu. Fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain, fardu kifayah. Baru dia belajar. Kita belajar mingguan ni. Panggil belajar gitu je lah. Panggillah belajar kodoh-kodoh. Dan kita pun bukan belajar mingguan. Kita belajar tiap-tiap hari. Cuma satu-satu kelas tu kelas mingguan. Tapi kita belajar tiap-tiap hari. Apa dah tu? Tapi kalau belajar kodoh tu, nak lebih tak boleh lah. Nak mewah tak boleh lah. Kena tupu fardu ain lah. Kalau nak mewah, nak lebih, kita ngaji pondok. Sehari-sehari, belah-belah uti. Fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain, fardu kifayah. Pagi-pagi orang tua bunyi dah selipar. Kong selipar pergi sejik. Orang tua jalan keseh-keseh kan. Pada orang jalan keseh-keseh ni, dia bunyi kuat. Bunyi pulak selagi hok keseh-keseh satu, bunyi kuk-kuk-kuk tukar. Bunyilah tukar tu orang tu. Tapi awal pergi masjid orang tua, awal-awal ada masjid dah. Lepas selesai wirid subuh panjang tu, wirid subuh baca kitab lalu dah duti baca kitab. Tunggu waktu tu. Habis duti kitab, berehat sekejap, orang balik makan pagi, waktu tu pun balik makan pagi. Lepas tu setengah jam lagi mari pula, dengar pula. Tak ada kitab pun. Tak ada kitab pun. Dengar duti tiga duti pun didengar je. Orang balik dia balik, waktu mari pun mari pula. Rapat ke Zuhur, rapat ke Asar. Gitu eh. Berjemaah belajar, berjemaah belajar. Dengar sokmo, kena-kena telinga budak dengar. Ada telinga budak dengar orang tua tu. Lepas tu tak ada daya upaya lah. Tu ini kekurangan yang Tuhan jadikan di dia. Janji duduk dalam majlis ilmu tapi tak dengar apa satu, itu bukan upaya dia. Ini bapa panggil belajar sungguh.
belajar fardu ain, belajar fardu kifayah. Bila. Keenam, wahdaniyah sifatun salbiyatun. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin muka surat 8 hok nipi muka surat 8 qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bermula murak dengan maksiat zahir itu, bermula murak, bermula perkara yang dikenaki oleh pengarang dengan kata maksiat zahir itu, iaitu seperti zina dan mencuri dan minum arak dan membunuh orang dan memalu orang dan memaki orang dan mengumpat orang dan barang sebagainya. Bermula murak, yakni perkara yang dikenaki oleh pengarang dengan maksiat zahir, yang mana terdahulu takwa hidayah adalah mengerjakan suruhan, sama ada suruhan tu ta'at zahir ataupun ta'at batin. Ta'at zahir lepas dah, iaitu sembahyang puasa contohnya. Ta'at batin pun lepas dah. Ta'at batin ni macam ikhlas, macam zuhud, sabar, tawakul. Kenapa ta'at batin? Ta'at dalam. Batin ni dalam lah. Ta'at batin, ta'at dalam ni daripada sifat-sifat kepujian. Kemudian pula takwa hidayah menjauhkan daripada maksiat. Menjauh, bukan didatangkan meninggalkan. Didatang menjauh. Setengah kitab dia kata pantang, dia tak kata meninggal. Meninggalkan maksiat dia tak kata. Faham tak? Dia kata menjauh ataupun pantang. Sebab dia menjauh, menjauh dengan meninggalkan maksiat. Menjauh ni umum. Umum makna apa? Menjauh dengan makna tak pernah-pernah buat. Menjauh termasuk pernah buat, sekarang ni dia tak buat dah. Tapi kalau kata meninggalkan maksiat, kita nak tinggal-tinggal ni benda yang kita buat baru boleh tinggal. Benda yang ada baru kita boleh tinggal tau. Begitu? Kita tinggal dah bini. Tinggal dah bini. Dah mau bini bila? Tak bini lagi, pergi tinggal dah. Nak tinggal bini mana tak bini lagi. Ada isteri bawalah. Saya tinggal dah isteri. Boleh orang kata tinggal. Nak kata tinggal ni, benda yang ada di kita, kita tinggal. Kita buat, lepas tu kita tinggal. Tu panggil meninggal. Meninggalkan maksiat. Maknanya, maksiat buat, lepas tu tinggal. Pada ni. Tapi kalau kata menjauh, hak maksiat tu kita tak pernah buat pun dipanggil menjauh. Maksiat hak kita pernah buat pun kita panggil menjauh. Macam kita kata, dorana lain ni, main tak lagi hak pesen pelik-pelik. Kita menjauh diri dah daripada perkara tu. Dulu kita buat, sekarang kita panggil kita menjauh. Jadi hak menjauh ni, dia masuk umum sama ada perkara tu tak pernah kita buat ataupun perkara tu pernah kita buat, kita bertaubah, kita menjauhkan. Tapi kalau sebut kata meninggal, dia khusus sikit ya. Meninggalkan maksiat, makna maksiat buat sebelum ni, sekarang tinggal dah. Baru sebut tinggal. Sebab tu kadang-kadang, meninggalkan maksiat, yakni menjauhi daripada maksiat. Dia ada sikit beza tu. Dan kita comel. Menjauhkan daripada maksiat. Menjauh tu comel. Maksiat ni ada dua. Maksiat
zahir dan maksiat batin. Apa di maksiat zahir? Ha, ini cerita maksiat zahir. Dia dapat maksiat batin. Maksiat batin dan maksiat hati. Mana? Riak, ujuk, takabur, hasad. Ha, itu maksiat hati. Ini maksiat zahir ni apa dia ni? Dan murak, mana murak dengan maksiat zahir, mana perkara yang dikendaki oleh pengarang dengan maksiat zahir itu, iaitu seperti zina. Maksiat zahir ini maksiat yang terhasil daripada 7 anggota zahir. Mana 7 anggota zahir? Mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, kaki, tangan. Itu maksiat yang terhasil daripada 7 anggota zahir dipanggil maksiat zahir. Lepas tu dalam kitab kita akan membicarakan memelihara daripada memelihara 7 anggota daripada maksiat zahir. Memelihara 7 anggota daripada maksiat zahir. Sebab dalam kitab kita ni akan memulai bicara ketaatan zahir digi pada hukum fiqh. Habis bicara bab ketaatan zahir, dibicara pula memelihara daripada maksiat zahir. Dibicarakan pula berkaitan dengan memelihara 7 anggota: mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Sebab maksiat yang terhasil di 7 anggota ni dipanggil maksiat zahir. Hak maksiat batin, ni hak terhasil di hati kita. Riak, ujuk, takabur, hasad, ni panggil maksiat dalam. Ni cerita hak bab maksiat zahir. Ya, misalnya seperti zina. Walaupun kita kata dia berzina, tu berzina buat secara sembunyi. Sebab apa kita panggil maksiat zahir? Sebab berzina ni maksiat dengan anggota zahir. Maksiat faraj, kemaluan. Lepas tu dia panggil maksiat zahir. Berzinanya, berzina dia sembunyi. Tapi apa panggil maksiat zahir? Sebab buat dengan anggota zahir. Itu dipanggil maksiat zahir. Zina. Yang mana zina ni adalah ni hak dalam Quran tu. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Tuhan larang hampiri zina. Hampiri zina Tuhan larang dah. Bukan larang di berzina. Wala taqrabu zina. Jangan hampiri oleh kamu akan zina, kerana zina adalah keji dan sejahat-jahat pekerjaan. Siapa ke Tuhan larang jangan hampiri? Jangan hampiri. Hampir pun jangan. Perkara-perkara yang mendorong kepada zina. Dia perkara yang mendorong kepada zina ni di antaranya adalah ikhtilat. Ikhtilat ni bercampur aduk lelaki dan perempuan. Inilah yang paling besar sekali yang mendorong kepada zina. Yang mendorong kepada zina adalah ikhtilat tu lah. Bicapu laki puang, biar jadi tak malu, boleh buat boleh berbincang bab pelajaran, boleh muzakarah bab pelajaran. Hak ning tak ada benda dolah. Kadang-kadang mak ayah pun tak apalah nak kawan orang jantan pun, tapi jangan duduk dekat lain bincang bab pelajaran tak apa. Jadi mak ayah ni tak pernah jadi, tak pernah muda bang kali dah. Dia tak pernah rasa laki puan kalau duduk dekat-dekat jadi pesen mana. Jadi ke nak bincang pelajaran? Dia pun beri tak apalah nak bincang pelajaran tak apa. Boleh. Mak ayah kata tak apa. Sebab mak ayah tak ada magnet. Tak ada magnet mak ayah ni. Tak tahu bahaya laki puan ni. Bila berlaku apa-apa, dia nak katok anak dia. Sepatutnya katok dia sendiri. Dia yang tidak bertanggungjawab. Dia tidak bertanggungjawab. Sebab itulah dia bila berlaku zina,
berleluasa, timbulnya pula akhirnya boleh anak-anak dia buang contohnya. Macam mana ni, macam mana ni kita nak selesaikan masalah masyarakat anak-anak muda kita nak selesai macam mana? Melainkan kembali kepada agama. Agama buat batasan yang sangat sangat ni sangat nyata lelaki dengan perempuan ni. Dia kalau bercampur lelaki perempuan, bukan budak-budak muda yang tak matang, orang tua yang matang yang berumah tangga pun boleh runtuh rumah tangga. Tahu tak ni? Bercampur lelaki perempuan, bukan budak-budak remaja yang tak matang yang nak mencubalah, nak apalah, dengar pula ceritaan kawan-kawan, begitulah, beginilah, tengok pula learning dalam ni FB macam-macam benda pula timbul, gambar-gambar yang pelik-pelik. Bahkan orang tua dah ada anak dah, ada keluarga dah, daripada bercampur ni boleh jadi macam-macam utuh rumah tangga. Bayangkan. Jadi nak sesat zina, dia kena balik pada agama asal. Tapi learning gitulah. Dia memang supaya lelaki dengan perempuan ni jangan malu-malu, jangan buat macam peseng jamar itu. Lepas bernikah pun lari lagi. Ni cerita dululah. Nikah pun lari lagi. Tak kenal lagi. Dia kata nikah gitu tak jadi, dia kata sebab tak kenal. Bila tak kenal ni tak kekal, dia kata. Sebab tu orang jamar itu, orang nikah jamar itu, dia kata, orang learning dia kata, nikah yang pertama tak kekal, dia kata yang kedua baru kekal. Macam begitu kan. Ni anak sulung ni anak pok dulu, ni anak mok dulu. Apa-apa kita, sebab dia kata tak kenal lagi. Dia nak kekal rumah tangga ni, biar kenal dulu, kenal sungguh-sungguh dulu baru kekal, dia kata. Akalang learning, jangan main. Akalang learning. Dah dengan suasana pula mendorong kepada perkara ni. Learning kadang-kadang pakar tudung comel, dia masuk dalam masyarakat buat khidmat masyarakat. Dia punya aktiviti luar sekolah lah, buat khidmat masyarakat. Cuba tengok budak-budak ni, dia bergurau senda lelaki dengan perempuan macam satu jenis, bertepuk bertapa lelaki puan macam sama jenis, tak ada malu-malu langsung. Apa-apa? Tak ada kemaluan langsung. Bukan kemaluan tu, kemaluan sifat lah. Tak ada kemaluan, tak ada kemaluan, sifat malu tak ada. Tapi orang kata inilah modern. Modern ni kalau arwah Tok Ayah Syekh Fasil Tumbuh, modern adalah mautuddin, dia kata. Modern arwah Tok Ayah Syekh Fasil Tumbuh, saya ingat kisah dulu, modern adalah mautuddin, mati agama. Tu modern tu, dia kata mati agama. Ni jadi macam-macam ni. Bila jadi siapa tahap zina, ada bendera lah. Kalau Tuhan larang, jangan hampiri. Jadi nak selesai masalah masyarakat, kena balik kepada agama. Balik pada agama, barulah kita dapat kerahmatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nak dapat rahmat, balik pada agama. Diutuskan Nabi SAW adalah seuntuk rahmat sekalian alam. Rahmat sekalian alam, rahmat kepada sekalian. Bahkan binatang pun dapat rahmat jikalau kita balik kepada agama Nabi SAW. Sebab agama Nabi bukan rahmat kepada manusia, rahmat pada sekalian alam. Rahmatan lil alamin, rahmat pada sekalian alam. Balik pada agama, bukan nak dapat rahmat dengan membelakangkan agama, bukan. Sebab itulah bila balik kepada agama, semua akan dapat rahmat. Orang kafir pun akan dapat keselamatan. Orang kafir selamat duduk di bawah duduk di bawah agama Nabi SAW kita. Orang kafir pun selamat, dia tak ikut agama Nabi. Tapi kalau duduk di bawah mereka yang mengikut agama Nabi, orang kafir pun akan selamat. Faham? Tapi kalau orang Islam duduk di bawah orang kafir, orang Islam tak akan selamat. Tapi kalau
Orang Islam kembali pada agama Nabi bawa, orang kafir pun selamat. Tapi kena bawa pada agama Nabi lah. Nah, kalau tidak bawa pada agama Nabi, orang kafir pun jadi biadab. Orang kafir pun jadi biadab. Tengok berlaku di New Zealand, mati orang Islam, 47 orang mati. Di Malaysia masih lagi ada orang biadab nak mengaitkan noh kematian di New Zealand tu akan timbul mari daripada ekstremis. Makna apa ni? Kalau orang Islam nak bersatu padu, maka akan timbul ekstremis, akan jadi perkara seumpama tu. Hak berlaku mati tu dia nak ukit lagi hak di Malaysia kita nak bersatu. Buk kata orang Islam nak bersatu, jadi takut dia ni. Orang Islam bersatu, duduk atas jalan Islam, jalan agama yang sebenar, orang kafir akan dapat keselamatan. Tapi orang kafir ditambah tu, dia nak dia yang duduk di atas. Ni orang kafir yang biadab. Sebab apa orang kafir jadi biadab? Sebab orang Islam sendiri yang membelakangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam sendiri sanggup jadi jadi ikut je lah. Walahal kita ni bukan kerana agama Islam, bahkan bangsa kita, bangsa Melayu ni, orang akan selamat duduk dengan kita. Agama-agama, bangsa sendiri. Kan bangsa Melayu ni kan baik sangat kan. Baik, orang kata kepala pun tak apa. Ni bangsa. Baik, mudah turut orang. Mari orang putih, turut orang putih. Mari orang Jepun, turut orang Jepun. Mari komunis, turut komunis. Orang kapi cakap molek sikit tu, orang kapi, gitu lah. Tapi nak ceritanya, kalau duduk di bawah orang Melayu beragama Islam, selamat. Selamat. Tapi orang kapi tak boleh gitu, dia nak duduk atas. Lepas tu orang Melayu jadi buah dia je lah. Orang duk cerita ni kesedihan berlaku di New Zealand, dia duk kait dengan tempat kita. Kait dengan apa? Nak bersatu padu orang Islam ni, satu ancaman pula pada mereka. Tak ada. Kembali pada agama yang sebenar, semua akan selamat. Tetapi dengan hak sekarang ni, kenapa jadi kepanasan? Tak jadi macam nak selamat. Sebab tak kembali pada agama yang sebenar. Kembali pada agama yang sebenar, rahmatan lil alamin. Rahmat pada sekian alam. Tapi kalau dalam keadaan kepanasan je gini, tak pula rahmat mana tu. Tak kembali pada agama yang sebenar. Kalau tak kembali pada agama yang sebenar, orang kafir akan jadi biadab. Kalau kembali pada agama sunnah, insyaAllah akan dapat kerahmatan sekalian alam. Nak rahmat balik pada agama. Tak ada jalan lain kita ni. Ni kita kalau timbul isu-isu, kita bab zina. Macam mana? Macam mana? Macam mana? Bila timbul buang anak pun semua tu lah. Balik pada agama. Macam mana agama letak pergaulan lelaki dengan perempuan? Batasan dia. Batasan dia. Sampai ke sesama mahram dalam rumah pun ada batasan dia. Kan agama kita kan sama-sama mahram, adik-beradik pun ada batasan. Mahram tu ada batasan. Siapa umur 7 tahun macam mana, ada batasan dalam agama kita. Itu sama mahram. Lepas tu dengan ajnabi, dengan ajnabiyah, so kita ceritalah. Tapi nak selamat balik pada agama. Membelakangkan agama, orang Islam pun tak selamat, orang kafir pun tak selamat. Orang kafir pun tak selamat kalau orang Islam tidak kembali pada agama. Nak selamat orang Islam kembali pada agama, orang Islam selamat, orang kafir pun dapat keselamatan duduk bersama dengan orang Islam yang kembali pada agama yang bawa kerahmatan kepada sekalian alam. Tapi agama yang sebenar, bukan agama ikut telunjuk orang kafir, bukan, agama yang sebenar. Orang dapat kerahmatan bagi sekalian alam. Jadi maksiat zahir dimulai dengan zina. Sebab zina ni di antara yang sekeji-keji kabair, sekeji-keji dosa besar. Dia zina ni dia akan jadi berpanjangan. Berpanjangan. Berzina, kemudian hamil, kemudian beranak. Oh, panjang cerita. Anak pula macam mana? Jadi anak macam mana? Nak binkan siapa? Bin kepada, jangan bin Abdullah, bin kepada ayah kemudian. Tak boleh.
Sebab dia membabitkan harta pusaka. Dia membabitkan bak nasab ni, bak pusaka. Kalau bak masalah nasab, tak ada masalah lah. Sebab apabila lelaki tu berkahwin dengan mak dia, lelaki tu akan jadi umpama ayah tiri. Jadi mahram lah. Faham tak? Jadi mahram sebab ayah tiri. Tetapi ingat baik, dengan adik-beradik ayah dia tu, ayah tiri bukan mahram. Ha, kena kira tu. Kemudian harta ayah tiri dia tidak boleh menerima pusaka. Walaupun sebenarnya ibu dia tu hamil dengan lelaki tu sekalipun. Ha, walaupun mak dia tu hamil dengan lelaki tu sekalipun. Faham tak? Sekarang ni, ibu tu hamil dengan lelaki tu. Dia hamil baru dia berkahwin. Lelaki tu jadi mahram kepada anak ni sebab umpama ayah tiri. Jadi mahram. Tetapi dengan adik-beradik ayah tu, ayah tiri, tidak jadi mahram. Ya. Tidak jadi mahram. Kena faham sini. Jadi ayah tiri tu bercerai dengan mak dia, ayah tiri berkahwin dengan ibu lain, dia tidak ada kaitan dah. Ada anak tu jadi anak tiri batal sembahyang. Kalau ayah sebenar, ayah tu gini kau orang lain, boleh anak lain dipanggil ayah sebapa. Tapi pula ayah tiri ni bercerai dengan ibu dia, nikah dengan ibu lain, anak tu tak kena ngena dengan dia. Walaupun lelaki tu sebenarnya ayah dia sekalipun, sebab ibu dia bersama dengan lelaki tu sekalipun. Kemudian harta daripada lelaki ni tidak boleh dipusakai oleh anak ni. Ada ni. Sekarang ni orang nak lepas daripada malu budak ni. Sebab kalau bin Abdullah, ayah dia nama lain, anak yang keluar bin ayah yang sebenar, jadi malu bubuh nama lelaki tu. Memang tak, dia dah faham tak ni, ibu dia hamil dengan lelaki tu. Tapi hamil luar nikah, dia mani tu tidak dihormati, tidak disabitkan nasab dengan air mani tu. Walaupun air mani tu air mani lelaki tu sekalipun, sebab dia air mani tu terhasil daripada zina, tidak ada kehormatan dalam agama, tidak disabitkan nasab keturunan dengan air mani tu. Cuma jadi mahram kerana lelaki tu berkahwin dengan ibu dia. Lelaki mana sekalipun berkahwin dengan ibu dia, mahramlah pada dia sebagai anak tiri. Tak nanti lelaki tu, lelaki mana pun berkahwin dengan ibu dia, anak tu akan jadi mahram kepada ayah tiri. Ada dia. Jadi kalau dia bingkan dengan ayah tu yang tak, yang bukan hasil daripada perkahwinan, masalah mahram lah. Tapi masalah harta pusaka, masalah adik-beradik ayah tiri ni, adik-beradik macam pak saudara lah. Tak pak saudara, tak. Bukan mahram, batal sembahyang. Adik-beradik ayah tu lah. Kan kalau pak saudara sebenar kan, mahram kan. Ini bukan mahram. Padahal panjang bicara tu. Tapi kalau anak pertama tu bin Abdullah, anak kedua barulah bin kepada ayah dia tu, jadi malu. Itu kata panjang bicara kemudian. Kita kena-kena nak lepas daripada malu, tapi kita lupa akan menyebabkan kemudaratan ke depan lagi panjang. Termasuk membabitkan harta pusaka. Maknanya dia tidak boleh menerima harta pusaka daripada lelaki tu. Walaupun lelaki itu adalah, yalah, ibu dia dengan lelaki itu sekalipun. Jadi lelaki itu umpama ayah tiri je. Mahram lah. Sebab dia orang ceramah, dia kata, apabila ibu tu hamil dengan seorang lelaki dan berkahwin, dia kata, isunya dia kata, anak ni tetap batal sembahyang dengan lelaki. Dah. Bila dah berkahwin tak batal semayang. Sebab umpama ayah tiri nak batal semayang kot mana. Tapi pusaka tak berhak. Ini mari-mari ni. Kemudian kita pula mulut. Jangan duk mudah-mudah. Duk mudah-mudah kata apa? Anak zina. Anak zina. Anak zina. Mana 4 saksi? Tak ada. 80 sebab. Dah anak zina, mari-mari. Dia nak sebut lah tu qazaf. Kalau kita sebut berzina, sebut anak zina, kita tuduh berzina. Mana 4 saksi? Tidak ada. Kita kena 80 sebab.
Sebab apa? Qazaf. Orang berzina 100 sebab yang belum berkahwin. Orang tuduh zina 80 sebatang, kurang 20 je. Orang berzina tu sekali je. Orang tuduh zina ni berkali-kali. Masa dia hamil, mum berzina. Mum berzina. Boleh anak pula, anak zina. Anak zina. Berapa kali 80 kali sebab? Berapa kali 80 kali sebab? Dah kena ustaz. Dah kena, kena di muka laki tu lagi berat dalam kubur. Kalau kena sebab atas dunia, rengang je. Dan kalau kena sebab di muka laki, aku ni ingat baik. Berzina dosa dengan Allah. Tuduh zina dosa dengan anak Adam. Kena pergi minta maaf pula dengan orang yang kita tuduh dia berzina. Tapi bagaimana timbul ni? Bagaimana berzina ni lah. Zina sekali, kemudian lekat perut. Orang lain pula muzina, muzina, muzina. Berapa orang pula orang kena dosa besar kerana dia berzina terdahulu. Ini kata berat eh. Lepas tu macam mana ustaz dia balik daripada kerja Kuala Lumpur, dia balik daripada kerja Johor, dia balik daripada kerja Penang, bawa perut tok laki tak ada. Kita apalah kata berzina lah. Mana empat saksi? Dah kalau tak berzina, bagaimana perut orang? Takkan Siti Mariam pula dia kata. Dah, sekarang ni mana empat saksi? Memang kita tak tahu. Jangan tuduh zina. Ketuduh zina, awak kena sebab 80 rotang. Dosa besar, dosa dengan anak Adam. Ini kesalahan hudud. Bukan kesalahan takzir ni. Ingat baik tuduh zina ni. Lepas tu orang ni ustaz dah anak dia balik boceh. Bawa perut. Tahu kan kita nak tengok klik-klik. Tengok klik-klik. Klik-klik je. Klik-klik je. Tak apa hati. Tengok je. Tengok je. Lepas tu, tengok je. Tak ada lepas tu. Tak berhatilah. Tambahan pula mok budak tu sedap sangat katakan anak orang. Anak dia baik sangat. Anak dia baik, anak dia baik, anak dia baik. Anak orang tak baik belaka. Balik-balik, balik perut. Apa lagi? Berzina, berzina. Mana empat saksi? Tak ada empat saksi. Tak boleh kata apa. Satu, satu kelas tu. Mana kita tengok klik-klik. Tengok klik-klik. Gitu je, gitu je. Mulut yang komen apa? Tuduh zina, sebut anak zina, qazaf. Qazaf. Zina, maksiat kemaluan, faras. Qazaf, maksiat lidah. Zina, dosa dengan Allah. Qazaf, dosa dengan anak Adam. Ingat baik. Tapi nak cerita mari mana? Besarnya, mari daripada kesalahan zina. Sebab itulah Tuhan larang jangan hampiri zina. Hampir pun jangan. Terutama sekali bak ikhtilat, bak capur, kita kena sensitif. Kita kena cemburu, faham tak? Kita kena sensitif, kena cemburu. Tak boleh biarkan sama sekali. Sama telah anak-anak muda, kita sendiri pun jangan. Lelaki dengan perempuan ni bukan hanya fitnah berlaku kepada budak-budak remaja. Lelaki perempuan ni fitnah berlaku walaupun kepada orang dah tua sekalipun. Jadi daripada hampir zina pun Tuhan larang dah, terutama sekali bercampur dan mencuri dan minum arak dan membunuh orang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzukna rukat talibin, Allahumma zidana ilma wa alhikna bisalihin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين.